Di video kali ini, aku bakal nge-showcase-in add-on Pokemon yang cocok untuk survival, teman-teman. Jadi seperti apa? Dan ya, langsung aja kita ke videonya, guys. Halo semua, kembali lagi dengan aku, Friends, di Minecraft Pocket Edition, teman-teman. Dan oke, guys, jadi di video kali ini aku bakal nge-showcase-in add-on Pokemon, teman-teman. Nah, jadi add-onnya yaitu namanya Pokemon Rest by Dr. Game. Nah, ini versinya versi 1.1.0 beta 3 Pokemon by Rest by Dr. Game ya. Ini dia guys, pokoknya add-onnya ya. Dan oke teman-teman, jadi di sini kita bakal showcase-in seperti apa karakter Pokemon-nya dan juga item-itemnya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita. Dan oke teman-teman, jadi sebelum saya men-showcase, alangkah baiknya kalian klik like video ini dan jangan lupa di-subscribe teman-teman ya. Oke, thank you banget udah like dan subscribe, dan ya langsung aja kita. Oke teman-teman, jadi aku udah di sebuah pulau dan pulau ini sangat terpencil. Jadi tolong ya, kan aku terjebak di tengah-tengah pulau dan ya daripada gabut di sini, kita mending showcase aja guys. Let's go. Nah guys, jadi di sini aku udah pasang etonya dan aku tadi udah pilih Pokemon, nggak tahu ini Pokemon slot 1 Charmander dan wih langsung keluar mana Charmanderku. Ini Pokemon gua guys. Ini Pokemon gua, aku tadi di awal video itu ada pilihannya yaitu 3 karakter Pokemon dan aku milih Charmander teman-teman ya. Dan ya, di sini masih banyak sekali guys. Di sini kalau kalian menggunakan add-on ini akan spawn natural yaitu karakter-karakter Pokemon-nya guys. Nah, contoh seperti ini Pikachu, ada Squirtle guys, ada Bulbasaur dan ada ini juga, ada juga Metapod. Nah, kita coba showcase-in sebagian aja teman-teman ya. Nah, jadi ini aku sengaja spawnin karena ya kita hanya showcase teman-teman ya. Dan sebenarnya ini udah spawn natural kalau kalian udah pasang etonya teman-teman. Dan ya, di sini kita coba spawn yang pertama adalah Pikachu. Dan ini kenapa pakai baju ini? Ini Pikachu apa sih namanya, guys? Aku nggak tahu ya, guys ya. Bener-bener aku tidak pernah mengikuti serial dari Pokemon, teman-teman ya. Nah, jadi yang nggak tahu, guys. Pokoknya Pikachu ini nggak tahu kenapa Pikachu-nya seperti ini dan ini bisa ditangkap nggak sih? Oke, dan ini juga ada Squirtle. Nah, ini dia, guys, Squirtle-nya. Dan ini sangat ya pokoknya realistis banget add-on-nya teman-teman ya. Nah, ini dari Squirtle-nya dan ini sangat lucu banget guys. Ini juga ada Bulbasaur. Ini Bulbasaur-nya teman-teman level 13 guys ya. Ada level-levelnya teman-teman. Level 8, level 13 di atas itu guys. Ada tulisannya teman-teman ya. Dan ini pokoknya sangat keren sekali untuk survival teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang ingin membuat seri survival Pokemon ya. Nah, jadi kalian cocok menggunakan add-on ini guys. Ini ada Charmeleon juga. Dan iya, ini keren sekali guys, bentuknya sangat realistis banget teman-teman ya. Dan ini juga ada Metapod. Anjir, suaranya kenceng banget anjir. Ya, jadi Metapod ini kayak ulat gitu teman-teman, gak tahu ini ulat apa guys. Nah, di sini juga ada Charizard, ini gede pasti. Nah, ini Charizard-nya teman-teman dan ini penuh sekali woi di atas tulisannya ya kan. Kita harus geser ke sini dulu guys. Oke, di sini juga ada War Turtle. Nah, ini dia guys. Oke, mantap banget. Ini masih banyak teman-teman ya add-on-nya ya. Nah, jadi ini masih banyak banget kalau kalian ingin coba. Nah, di sini juga Pink Apricorn dan juga ada Black Apricorn. Nah, ini dia. Ini seperti ini kayak apa tuh namanya, lupa anjir gua, lama kagak nonton Pokemon. Dan ini juga kalian akan spawn manual, ini kayaknya seperti apa tuh namanya, struktur-struktur gitulah ya munculnya ya. Dan ya di sini juga ada kayak or-ornya juga, kalian bisa nih bisa mining dapat amethyst, kristal, silikon, ruby, sapphire. Nah, itu dia guys. Kalau kalian ingin mining-mining juga ada guys di situ or-ornya ya. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan juga seperti ini guys, helm-helmnya, armor-armornya juga ada teman-teman ya. Nah, ini pokoknya keren sekali untuk survival komplit ya. Dan ini semua bisa di crafting teman-teman ya. Ingat, ini bisa di crafting teman-teman di survival ya. Nah, di sini juga ada kayak pedang-pedangnya gitu guys. Nah, ini jadi kayak item tambahan gitu dan pedangnya ini sangat OP pastinya ya. Oke, nice. Dan ya, di sini juga ada item-itemnya mungkin. Nah, ini dia Crystal Pix X, Ruby Pix X, tadi pedang juga ada, X juga ada. Nah, pokoknya dari or-ornya tadi kita bisa buat item-item seperti ini guys. Dan tidak lupa rare candy permen, mantap. Oke, di sini juga ada pokeballnya. Mana pokeballnya, kok gua lupa tempatnya di mana guys pokeball. Oh, ini dia guys pokeballnya. Ada jenis-jenis pokeball teman-teman ya. Nah, kalian bisa pilih guys. Dan ya, ini pokeball paling OP tuh ini sih, Ultra Ball ya. Kita akan coba tangkap yang namanya Pokemon teman-teman ya. Karakter Pokemon Charizard-nya tadi mana woi? Charizard-nya ngilang apa? Coba tangkap. Langsung dapat ya kan.
Dapat. Nah, jadi pokoknya seperti itu. Dan oke, teman-teman, jadi bagi kalian yang ingin mendownload Eton ini, kalian bisa cek di deskripsiku, di situ linknya, teman-teman, ya. Oke, dan ya, ini pokoknya masih banyak banget ya. Kalau aku showcase semua ini pasti nggak selesai-selesai videonya ya. Nah, ini dia guys, karakter Pokemon-nya. Dan ini semua bisa spawn natural di world kalian, teman-teman, ya. Dan ya, kita coba spawnin yang ini guys, sisanya ini. Kita coba ini Caterpie, ini kecil banget ya kan, sangat lucu sekali guys. Dan ini masih ada World Turtle tadi, dan ini ada Mega Charizard, ini paling besar guys ya, Mega Charizard ini guys ya. Dan ini juga ada Mega Gengar. Matanya, tengah-tengahnya ada matanya guys, mantap game bukan. Dan ini semua realistis teman-teman ya, bentuknya sangat realistis guys. Dan oke teman-teman, jadi mungkin itu aja yang bisa saya showcase. Dan ya, thank you banget udah nonton video ini, dan mohon maaf jika lo ada kekurangan waktu saya showcase ya tahun ini. Dan ya, semoga info ini bermanfaat bagi kalian. Oke, jadi jangan lupa di like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman juga memiliki add-on Pokemon teman-teman. Oke, jadi saya Friends and thank you banget nonton. See you guys. Bye.